Pemirsa, untuk Anda yang gemar mengoleksi tanaman obat di rumah atau pekarangan, mungkin mengenal tanaman kumis kucing. Bukan tumbuh dari kucing betulan ya pemirsa, namun karena bagian bunganya yang merumbai menyerupai kumis simeon kesayangan kita. Maka tumbuhan obat ini dikenal dengan sebutan kumis kucing dengan nama ilmiah Orthosiphon aristatus. Tanaman kumis kucing adalah tanaman obat asli Indonesia yang termasuk dalam famili Lamiaceae dengan ciri batang basah dan tegak. Di berbagai wilayah, tanaman berbunga putih ini memiliki nama berbeda, yaitu remujung di Jawa Tengah dan Jawa Timur, songot koceng di Madura, dan giri-giri marah di Sumatera. Oleh masyarakat tanah air, daun tanaman ini telah digunakan sebagai obat sejak zaman nenek moyang untuk meringankan berbagai keluhan penyakit. Lalu, benarkah kumis kucing ampuh mengobati penyakit? Kandungan apa yang terdapat dalam si kumis kucing ini? Dan bagaimana cara mengolahnya dengan tepat? Bersama dokter di studio Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Iya, bagi pemirsa sekalian yang belum tahu kumis kucing, ya mirip-mirip kayak Intan tadi yang belum tahu katanya. Kok jadi Intan ya? Nah, ini ada di depan Intan sekarang kumis kucing. Ternyata nggak ada kucingnya tapi kumisnya yang ada. Iya, nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan Dokter Mutara, dokter herbal. Ya. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi. Dokter, ini di depan aku ini ya, kumis kucing ya? Betul, ini kumis kucing. Ya, seperti ini ya. Kumisnya mana dok? Kumisnya nggak ada. Belum berbunga ya? Pada bunganya. Oh, mestinya ada bunganya, ada kumisnya yang lancip-lancip itu ya dokter ya. Kalau ini sama dok? Ini sambiloto. Oh, ini sambiloto dalam bentuk segar. Pohonnya begini. Okay. Nah, kita bakalan ngebahas daun kumis kucing ya dokter ya. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang beredar ya. Ini sangat di masyarakat sangat percaya sekali bahwa Indonesia ini kan kaya akan herbal. Jadi percaya kalau misalnya herbal ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa juga mencegah beberapa penyakit. Salah satunya adalah daun kumis kucing. Ini katanya bisa untuk mencegah penyakit darah tinggi. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Fakta. Ya, sebetulnya bukan mencegah juga ya, tapi juga dia dapat mengatasi atau mengontrol tensi pada hipertensi ringan dok. Oh, menurunkan hipertensi juga? Ya, sesaat atau? Uji klinisnya itu dilakukan 59 hari ya. Okay. 59 hari ternyata signifikan untuk menurunkan tensi gitu. Oke, okay. Nah kandungan apa dok dari daun kumis kucing ini yang bisa mencegah darah tinggi? Jadi kandungannya itu kan kalau herbal kompleks ya. Ada minyak atsirinya, ada terpennya, ada fenolitnya gitu. Nah semua itu saling bersinergi untuk menurunkan tensi gitu. Oke. Okay. Nah dokter, ini penting banget pasien-pasien saya yang pada darah tinggi di rumah sekarang pengen tahu gimana cara kita mengolahnya. Dokter boleh bantu tunjukkan ya gimana caranya nih. Sekarang ini air kita isi. Kayak butuh anak gunung ya. Nyalain kompor. Oke, boleh anak gunung, silakan anak gunung. Sini ya dokter, maaf ya. Ya, Intan yang sering camping nih tahu nih gimana cara nyalainnya ya. Oke. Ya, ya. Nah ini kira-kira api sedang atau api besar? Api sampai mendidih dulu dok. Mendidih dulu, kemudian kita kecilkan dan masukkan bahan-bahannya. Oh, nah, gitu. Nah, ini kumis kucing. Jadi berarti ketika bahan masuk, jadi nggak usah api besar ya? Iya, api kecil aja. Nah ini seperti ini kumis kucing ya. Nah kita menggunakan yang kering. Gitu. Yang kering dulu ya? Yang kering dulu. Kumis kucing yang kering yang mana ini ya? Berarti ya? Iya. Ya, ini kumis kucing. Itu ada dijual ya dok? Ada. Banyak. Daun kumis kucing kering ada dijual? Sekitar 3 gram kita masukkan. Kemudian kita kombinasi dok dengan ini pegagan. Ini apa? Pegagan dok. Pegagan. Ini pegagan bentuk kering. Ini bagi pemirsa yang tahu pegagan, tolong dilihat nih pegagan ya ini ya. Kalau kering sulit dibedakan dokter, makanya perlu standar ya. Kalau misalnya bahan-bahan kering itu, kalau bahan segar mudah dibedakan. Yeah. Kemudian setelah itu kita masukkan. Jadi takarannya berapa dok? 3 gram, pegagan 3 gram, kemudian tadi kumis kucingnya 3 gram, kemudian ini temulawak. Temulawaknya kering juga ya? Kalau yang sering nasihat hidup sehat pasti udah tahu bahwa sebelum ini kita biasanya sudah timbang dulu ya. Jadi di rumah pada punya timbangan kecil untuk bisa menimbang bahan-bahan ini ya. Ini apa dokter? Ini kunyit. Kunyit 3 gram, kemudian seledrinya 5 gram. Gampang ya ngampalinnya ya, tadi 3 gram pegagan, 3 gram kumis kucing, 3 gram tadi apa? Temulawak, 3 gram kunyit, 5 gram seledri. Nah, seledrinya 5 ya tadi ya? 5 gram, jadi ini seledri, kemudian kumis kucing dengan apa namanya, seledri, kumis kucing sama pegagan itu memiliki fungsi untuk menurunkan tensi, jadi bersinergi ya. Kemudian juga ada kunyit sama temulawak, biasanya kalau hipertensi kan efeknya ke ginjal ya, jadi dia memiliki efek antioksidan terhadap ginjal untuk mencegah supaya tidak gagal ginjal begitu. Oh, jadi tadi ada kandungan apa aja nih dok dari semua bahan-bahan yang kita sudah masukkan dokter? Ada seledri, ada pegagan, ada kumis kucing, kemudian ada temulawak, kunyit, dan meniran. Ini satu lagi meniran. Kandungan apanya membuat akhirnya darah tinggi itu bisa dikontrol dok? Jadi kandungannya kompleks ya. Ada kayak seperti misalnya seledri itu apigenin, kemudian juga apa namanya, kumis kucing juga tinggi kalium kan. Jadi fungsinya juga caranya berbeda-beda. Jadi ada yang menurunkan natrium kalium, kemudian ada yang juga memblok angiotensin gitu ya. Jadi ini jawabannya bagi mungkin penderita darah tinggi yang sekarang sudah berusaha pola hidup sehat, dibantu juga dengan ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Dok, ini bagi orang-orang yang mungkin udah punya obat nih katanya, boleh nggak tuh digabung sama-samanya, kan sering tanyakan biasanya ya? Jadi ini kan kriterianya adalah hipertensi ringan ya, artinya yang sekitar 140 sampai 159 ya, di apa diastoliknya sekitar 90 sampai 99 ya. Jadi memang untuk yang belum mengkonsumsi obat dokter. Adapun kalau misalnya sudah mengkonsumsi obat itu tentunya dikomunikasikan dengan dokternya. Tapi harus ada jarak ya dokter. Ini sudah mendidih. Ya, maaf, dokter ini sudah mendidih. Kita sampai kapan dok? Jadi sampai setengahnya. Jadi kalau merebus herbal itu paling baik adalah biar terekstraksi zat aktifnya lebih banyak, dia volumenya setengahnya. Jadi kan kita menggunakan sekitar 1000 ya, 1000, jadi setengahnya anggap aja sekitar 500 sampai 600, nanti bisa dibagi menjadi 3 gelas. Jadi sekarang berarti kita masih sama menunggu ya. Nah, ini bagusnya dikonsumsi berapa kali sehari, dokter? Idealnya 3 kali sehari. Saat? Pagi, siang, sore. Saat perut kosong. Kalau herbal lebih baik saat perut kosong. Perut kosong ya, ya. Yang jelas jangan lagi tidur ya, nanti kesel. Jadi saat perut kosong 3 kali sehari, sekalinya 1 gelas gitu ya. Tapi ada efek samping nggak sih dok setelah minum ini, mungkin apakah nanti bisa ada rasa-rasa pusing pada sebagian orang atau gimana? Ya, jadi rentang waktu uji klinis itu kan 59 hari ya. Itu tidak didapatkan efek ya, termasuk pada pengujian fungsi hati dan fungsi ginjal. Itu tetap normal bagus gitu. Jadi memang kan herbal seperti itu ya. Jadi karena kompleks senyawanya, jadi efek samping yang terkandung di dalamnya itu dinetralisir dengan zat aktif yang lainnya gitu. Jadi memang minim efek samping seperti itu. Baik dokter. Nah, ini biasanya permasalahan wanita nih dokter. Suka ada yang namanya keputihan. Ini sering banget ya kakak-kakak, tante-tante aku juga pada bilang katanya bisa mengatasi keputihan dengan ramuan kumis kucing. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Iya. Diapain dokter caranya? Cara sederhananya ya direbus seperti biasa ya, sekitar 5 helai kumis kucing, kemudian dengan 1 gelas air, kemudian diminum tinggal setengah ya, 100 cc 2 kali 50. 2 kali 50 cc. Oh, 2 kali 50 cc. Jadi cuman kumis kucing aja, daunnya 5 helai tadi ya. Betul. Pilihnya daun kumis kucingnya ada yang muda ya. Gitu. Jadi yang muda. Jadi dia memang memiliki efek antimikroba ya, baik antibakteri maupun antivirus juga. Nah, ini pas lagi ngomong soal antimikroba dan juga tadi ya, kadang kan banyak juga orang yang masih batuk-batuk, tenggorokan sakit ya, ini bukan COVID ya, tapi misalkan mereka dapat diatasi dengan konsumsi ramuan-ramuan dengan kandungan daun kumis kucing. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta, dok. Ya, bisa meringankan batuk juga? Betul, karena dia memang memiliki efek ekspektoran ya, mengencerkan dahak. Yang kedua, dia memiliki kandungan zat aktifnya itu sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dari sebagai antimikroba ya, termasuk antibakteri juga. Gitu. Jadi memang bersinergi untuk mengatasi atau meringankan gejala batuk. Gitu. Ini penasaran sebenarnya minumnya harus berapa kali, dan ini juga kayaknya udah mau jadi ya. Ini ada resepnya ya. Tadi resepnya apa aja dokter untuk menurunkan dan mencegah hipertensi? Ayo, 5 gram seledri. Kemudian yang lainnya 3 gram, gampang diingat. 3 gram pegagan, 3 gram meniran, 3 gram temulawak, 3 gram kunyit, kemudian 3 gram kumis kucing. Jadi kayak tadi lagi jadi ya. Nah, penasaran sebenarnya pengen coba di rumah, coba deh kalau bikin apa sih rasanya gitu ya. Nah, kita akan bahas lagi mengenai beberapa ramuan-ramuan lagi untuk bisa dikandung dengan daun kumis kucing ya ini ya. Saat lagi tetap di Hidup Sehat. Sebelum adanya ilmu medis yang semakin hari semakin berkembang pesat, ternyata pengobatan kesehatan diawali dengan meracik ramuan herbal atau jamu. Ya, pengobatan herbal sejak lama digunakan hampir di seluruh dunia. Pengobatan herbal tak kalah berkhasiat dari obat konvensional. Nah, berikut ini ada tanaman herbal yang populer di dunia. Pertama, ada ginseng. Tumbuhan herbal sejak berabad lalu dipercaya menjadi obat hebat andalan di beberapa negara Asia hingga Amerika. Jenis ginseng populer salah satunya adalah Panax ginseng dan Panax quinquefolius. Kedua ginseng asal Tiongkok dan Amerika ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi peradangan, meningkatkan energi hingga kekebalan tubuh. Ginseng bisa disajikan dengan merendam di dalam minuman hangat seperti teh. Selanjutnya adalah Ginkgo biloba. Tanaman yang memiliki daun berwarna hijau ini berasal dari pohon Maiden hair. Ya, ginkgo sejak ribuan tahun lalu sudah dimanfaatkan sebagai pengobatan herbal di Tiongkok. Bahkan ginkgo hingga kini dijadikan sebagai suplemen yang banyak diburu oleh masyarakat Tiongkok loh pemirsa. Umumnya, orang menggunakan ginkgo di bagian daunnya. Tanaman herbal ini dipercaya memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga dimanfaatkan untuk penyakit jantung, demensia, kesulitan mental, dan disfungsi seksual. Lalu ada pula rempah kunyit. Kunyit sejak lama dimanfaatkan sebagai rempah makanan. Namun kini, kandungan kurkumin dalam kunyit memiliki antiinflamasi yang manjur, sehingga dimanfaatkan sebagai ramuan herbal. Ya, ramuan herbal atau jamu seringkali memanfaatkan kunyit sebagai salah satu bahan dasar. Kandungan lain dari kunyit yaitu antimikroba dan imunomodulator sangat baik untuk menangkal virus. Dengan rutin mengkonsumsi ramuan kunyit dipercaya bisa mengatasi gejala pilek hingga peradangan kronis. Terakhir ada jahe. Jahe ternyata juga masuk dalam ramuan herbal populer di dunia. Selain bisa menghangatkan tubuh, khasiat jahe juga dapat meningkatkan imunitas kita. Rimpang yang sudah lama dimanfaatkan untuk jamu tradisional ini juga mampu mengobati gangguan pernapasan loh pemirsa. Selain itu, ramuan jahe juga bisa menghilangkan rasa mual serta menurunkan hipertensi. Nah, banyak sekali khasiat dari tanaman herbal. Nah, pemirsa, itulah tadi sederet tanaman herbal populer di dunia. Pemirsa, jadikan bertanam salah satu kegiatan harian Anda saat di rumah. Selain bisa mengisi waktu luang, berkebun bisa sekaligus meredam rasa stres Anda usai bekerja. Selain bunga, Anda juga bisa menanam jenis tanaman obat. Selain mempercantik pekarangan, serta bisa menjadi obat di kala darurat. Seperti menanam kemangi, Anda tak perlu repot merawatnya, hanya pastikan kebutuhan sinar matahari tetap tercukupi. Lalapan favorit Nusantara ini memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, serta bisa melawan berbagai penyakit karena mengandung sejumlah nutrisi seperti vitamin A, mangan, dan magnesium. Kedua adalah tanaman herba mint. Pemirsa, daun dengan aroma mentol ini memiliki bau dan rasa yang menyegarkan, sehingga bermanfaat juga untuk mengusir serangga dan nyamuk. Bila Anda ingin menanamnya, perhatikan cuaca, media tanam, dan kebersihannya. Mint bisa diolah dalam berbagai sajian seperti minuman, makanan, hingga pengobatan untuk keluhan nyeri perut serta meredam stres. Ketiga adalah lidah buaya. Tanaman ini termasuk yang paling mudah ditanam karena bisa tumbuh dimanapun. Untuk kesehatan, gel lidah buaya memiliki manfaat menurunkan berat badan, menjaga kecantikan kulit hingga kesuburan rambut Anda. Nah, tanaman selanjutnya yaitu rosemary. Tanaman herba yang banyak digunakan dalam berbagai sajian barat dan Eropa ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bila ingin menanamnya, sediakan pot besar karena tanaman ini bisa tumbuh subur. Beri sinar matahari yang cukup, siram secara berkala dan pangkas agar tak ada bagian yang menguning atau coklat. Terakhir adalah lavender. Kandungan minyak atsiri di dalamnya mampu mengusir nyamuk, meningkatkan kualitas tidur hingga kerontokan rambut. Bila ingin menanamnya, pastikan selalu tanah dalam keadaan lembab sehingga lavender tak cepat mati. Iya pemirsa, itulah dia tadi ya beberapa tanaman herbal yang bisa kita tanam sendiri di rumah. Enak banget ya dokter ya. Yes. Tadi ada yang cantik banget lavender, jadi bisa ditanam di rumah, bisa langsung dipetik, bisa dapetin manfaatnya dok ya. Enak banget kalau untungnya itu. Indonesia banyak banget tanaman herbal dan kita untungnya hari ini kita bahas salah satunya untuk ramuan hipertensi kali ini ya, darah tinggi. Tadi udah jadi nih, coba tunjukkan dulu dokter ini mungkin ya supaya orang tahu dulu ya hasilnya seperti ini ya. Nah ini memang kalau dilihat dia agak pekat tapi warnanya lebih terang juga. Ya, ini baunya nggak terlalu kecium karena pakai masker. Nah, tapi baunya sih kalau mirip-mirip teh sebenarnya ya, mirip-mirip teh. Ya, makanya teh dikenal dengan Java Tea, Dok. Jadi orang Eropa, orang India itu biasa mengkonsumsi kumis kucing ini di apa herbal tea namanya, malah dikenal dengan nama Java Tea. Jadi teh Jawa gitu ceritanya ya. Malah dia nggak tahu tuh kumis kucing. Mungkin kalau dibilang kumis kucing dia geli kali. Apa nih kumis kucing dimasak gitu kali ya. Oke, baik. Ini selanjutnya nih ada lagi nih apa, Intan? Iya, ada fakta dan mitos berikutnya, Dokter. Ini katanya daun kumis kucing dapat mengurangi rasa nyeri, bisa menghilangkan peradangan, dan juga memelihara fungsi persendian. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, itu fakta. Fakta lagi? Ya. Oh, kenapa, Dok? Karena ada kandungan apanya? Ya, jadi kaitannya dengan antioksidan ya. Antioksidan untuk mencegah supaya tidak terjadi keluhan yang tadi. Kemudian juga sebagai ada antiinflamasinya juga. Jadi untuk dan anti-analgesik juga. Jadi mengurangi rasa nyeri gitu. Oke, bisa mengurangi rasa nyeri juga. Nah, Dokter, kita bikin aja ya, Dokter Vito ya. Boleh bikin ya. Mungkin ya bagi banyak di rumah yang tadi banyak pasienku ya ngomong tuh mereka asam urat katanya. Ya. Nah, kita bikin asam urat gimana? Boleh. Sebenarnya asam urat bikin asam urat, bikin bagaimana ramuan supaya asam urat. Ramuan menurunkan asam urat ya benar. Jangan asam urat yang dibikin. Gimana, Dokter? Oke. Jadi ini membantu menurunkan asam urat ya. Walaupun katanya kalau dibilang daun-daun hijau katanya bikin asam urat, tapi kali ini enggak justru. Ini karena itu kita coba bikin bagaimana membantu menurunkan kadar asam urat ya. Oke. Apa itu, Dokter? Jadi yang dibutuhkan yaitu 1 gelas air saja, sekitar 250 ml ya. Oh, lebih sedikit dari tadi ya. Betul. Nah, kemudian kita masukkan 5 lembar saja daun kumis kucing yang segar gitu ya. Ini 5 lembar daun kumis kucing. Kita pilih yang masih muda karena apa? Kan kalau kita asam urat itu untuk preventifnya adalah butuh diuretik ya. Pelancar seni ya, pelancar buang air kecil itu kandungannya lebih tinggi pada daun yang muda. Oh, justru gitu. Malah lebih tinggi pada daun yang muda ya, Dok? Betul, ada diuretiknya lebih kuat pada daun yang muda. Jadi nggak ada tambahan apa-apa, Dok? Cuma daun cukup aja? Ini saja. Oh, berarti sama dengan ramuan kalau untuk menghilangkan keputihan tadi ya? Keputihan tadi, terus kemudian juga batuk. Gampang banget gitu ya, kalau bisa tahu ya. Tadi pikir udah pakai berapa, udah pakai siap kalkulator. Bagi juga pemirsa di rumah ingat juga bahwa jangan mendiagnosis sendiri asam urat. Anda harus tahu dulu, cek dulu asam uratnya berapa. Nggak semua pegal-pegal itu asam urat ya. Betul. Jadi nggak semua pegal-pegal itu asam urat ya. Jangan jadi dokter untuk diri sendiri. Nah, ini sekarang kalau kita lihat ini sekarang kita tunggu berapa lama kira-kira? Jadi sekitar 15 menit ya sampai volumenya setengahnya. Oh, sampai gitu, setengahnya sama berarti ya. Nanti kita bagi 2 dosis nanti jadi sehari dikonsumsi 2 kali. Oke. Gitu. Jadi setengahnya ya, 50 cc. Nah, Dokter, untuk yang mengkonsumsi ini ada pantangan khusus nggak, Dok? Atau boleh sama semuanya? Kalau untuk pantangan khusus untuk dosis terapi ya, itu memang tidak disarankan pada penderita-penderita, pada ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Oh, ibu hamil dan menyusui nggak boleh? Kenapa? Nggak boleh. Karena memang segala sesuatunya tuh tidak ada yang 100% aman ya, untuk ibu hamil maupun menyusui. Jadi memang untuk lebih amannya tidak dikonsumsi pada ibu hamil dan menyusui gitu. Tapi kalau misalnya untuk hanya untuk misalnya sebagai bumbu tapi nggak ada bumbunya ya. Kalau untuk dosis terapi itu tadi nggak disarankan. Okay. Nah, ini kalau orang yang asam uratnya berlebih ya, nah ini kira-kira berapa kali konsumsinya? Cukup 2 kali sehari. 2 kali sehari ya? Pagi sore sebelum makan. Nah, biasanya berapa lama? Misalkan sampai ada hasilnya lah gitu kan? Sampai ada hasilnya, semua itu tergantung dari metabolisme masing-masing ya. Tapi umumnya sekitar 1–3 bulan. Karena memang herbal itu setiap hari. Betul, herbal itu kan tidak instan ya efeknya. Begitu. Asam urat ini kan ada yang orang asam uratnya naik, tapi tidak sampai membuat nyeri gitu. Nah, ada juga yang udah nyeri. Nah, ini dua-duanya boleh? Boleh. Kalau untuk yang tadi dengan nyerinya kan karena nanti bisa diatasi dengan antiinflamasi dan analgesiknya itu. Jadi untuk mengurangi keluhan nyerinya gitu. Oh, jadi bisa mengurangi keluhan nyeri pada orang yang asam urat juga. Betul. Dan bahkan yang kalau belum nyeri juga boleh juga ya. Boleh juga asam urat juga. Oh, kalau belum nyeri juga boleh setiap hari, Dok ya? Boleh. Nah, Dokter, ini kalau misalnya ada yang mengkonsumsi obat medis untuk asam urat ini, adakah harus jeda, Dok, waktu untuk mengkonsumsi obat dengan konsumsi ramuan ini? Iya, jadi herbal dengan obat kimia itu memang harus dijeda ya, agar tidak terjadi interaksi, baik interaksi yang misalnya saling bertentangan ataupun interaksi yang menaikkan efek terapi gitu. Jadi memang harus dijeda baiknya sekitar 2–3 jam. 2–3 jam. Apa dulu sih, Dok, biasanya herbalnya dulu ya? Ya, herbal dulu biasanya. Karena biasanya herbal-herbal tertentu misalnya nggak punya efek pada lambung, baiknya memang dikonsumsi sebelum makan karena efek penyerapannya lebih baik gitu. Nah, ini banyak ibu-ibu yang lagi gosipin, bukan gosipin, lagi ngebahas maksudnya ngomongin daun kumis kucing ya. Ini katanya daun kumis kucing ini dapat mencegah infeksi saluran kemih. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Memang secara empirik, baik di luar negeri maupun di Indonesia ya, memang sudah dikenal untuk mengatasi gangguan saluran perkemihan. Dari mulai radang ginjal, kemudian infeksi sampai ke kandung kemih gitu. Karena memang memiliki efek diuretik kan, kalau misalnya orang dengan kurang minum kan resiko ya terjadinya infeksi saluran kemih. Nah ini sifatnya diuretik, jadi dia menggelontor, seperti menggelontor cairan gitu. Okay. Tapi ada efek kayak jadi sering ke belakang terus nggak? Iya betul, karena kan sifatnya diuretik. Yang pertama itu, yang kedua dia memiliki efek sebagai antibakteri gitu. Jadi dapat digunakan untuk mengatasi infeksi saluran perkemihan. Oke, baik. Ini kalau misalkan kita lihat ya, ini sebenarnya kita bisa lihat ya kalau misalkan ini panas nggak? Enggak. Oke, kita tuang aja dokter. Iya. Soalnya pakai itu nanti jadinya masih episode selanjutnya yang masih baru jadi ya. Iya, oke. Maksudnya kayak gini. Ini daunnya harus dikonsumsi nggak? Apa biarin aja memang? Sudah diekstrak di dalam ya, daunnya sebenarnya udah. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, ini boleh dicampur apa aja, misalkan kalau ada pingin campur madu gitu. Boleh, madu boleh, atau pakai stevia, daun stevia boleh. Oh, pakai misalkan pakai gula-gula, gitu. Pakai gula masih bisa juga ya, walaupun dalam batas sedikit ya. Gula aren sebaiknya. Gula aren. Oh, gula aren lebih baik ya daripada ini. Gimana aromanya, Dokter Vito? Nah, ini aromanya dibandingkan yang tadi, ini lebih ringan ya. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Memang kayak teh, tapi tehnya lebih ringan juga. Ya mungkin karena campurnya lebih sedikit kali ya. Iya, karena itu kan tunggal ya, tidak dikombinasikan. Kalau ini tadi kan dari beberapa bahan, jadi otomatis wanginya kan campur jadi satu. Oke, nah dokter, tapi kalau pagi-pagi nih, biasanya kan kita suka ngeteh. Boleh ini jadi pengganti teh pagi-pagi nggak sih, Dok? Nanti buang air kecil. Terus buang air kecil terus, Iya, jangan berartinya ya, Dok ya. Jadi kalau herbal itu kan sifatnya homeostasis ya, artinya dikonsumsi jika ada keluhan. Iya. Pada saat tidak ada keluhan ya tidak usah. Jadi kalau misalkan malam-malam juga dihindari kalau gitu ya, jangan timnya malam-malam jam 12 gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah memberikan kita resep untuk bisa dilakukan di rumah oleh pemirsa juga ya. Ini herbal Indonesia dan tentunya Indonesia ini kan katanya tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Nah, salah satunya ini jadi kumis kucing. Kumis kucing jadi obat juga ya dokter. Makasih banyak Dokter Mutara. Terima kasih dokter. Ini menarik sekali. Kita masih memiliki beberapa informasi menarik berikutnya. Nah, tentu saja tetap besok ya, Senin sampai Jumat kita masih ada di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Samadina. Indonesia hidup sehat.